Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan semifinal Conference League Eropa di leg kedua, kali ini ada Club Brugge melawan Fiorentina. Ya, Club Brugge unggul terlebih dahulu pada menit ke-20 melalui Van Aken. Van Aken berhasil memasakkan gol ke gawang Fiorentina dan berhasil membawa Club Brugge unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, Fiorentina berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Kali ini berkat gol dari Beltran pada menit ke-85. Beltran berhasil memasakkan gol ke gawang Club Brugge pada menit ke-85 melalui titik penalti. Skor 1-1 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil seri ini, maka Fiorentina dipastikan lolos ke babak final Eropa Conference League 2024 setelah menang agregat 3-4.